Assalamualaikum dan hai guys, kembali lagi channel Tish Gaming. Dan pada video kali ini aku nak sambung lagi story GTA San Andreas versi Android. Jadi kita akan masuk ke dalam game dan kita akan load game. Ni part daripada aku sambung video aku petang tadi lah. Ha. Jap. Tengah loading. Okey, kita dah masuk dalam game. Misi kali ini kita akan bertemu dengan Sweet Johnson atau Sin Johnson, abangnya kepada Carl Johnson yang bernama CJ ni lah. Ha, karakter yang kita pakai ni. Ha, dia orang tengah main apa bola jaring yang itu. Ha, itu. Come on man, give me a break. Lupa aku nak beritahu, dekat game GTA San Andreas ni dia ada feature yang korang boleh main game boleh main basketball lah. Ha, contohnya dekat sini. Ha, jadi game GTA San Andreas ni dia ada feature boleh main game basketball. Okey, dekat sini si Sweet tu dia suruh kita pegang macam botol spray itulah. Dan Sweet ni dia nak tengok, dia nak suruh kita pergi ke salah satu area geng balas, geng musuh Grove Street Family. Dia nak tengok sejauh mana kita boleh menjadi seorang gangster semula. Sebab kalau korang tahu, CJ ni dia dulu sebelum main event game GTA San Andreas pada tahun 1992, dia ni dulu dia bukan seorang gangster. Jadi bila dia balik ke Bandar Los Santos ni lah, dia jadi gangster balik. Kat sini dia nak suruh kita buktikan dekat si Sweet ni yang si CJ ni boleh handle apa-apa masalah gangster lah. Kan. Okay, dekat sini dia suruh kita spray yang warna ungu ni lah. Okey, ada lagi satu kat belakang ni. Okey, dah settle. Okey. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke wilayah yang kedua. Itu wilayah geng balas. Kita nak tunjukkan dekat si Sweet Johnson ni yang kita ni boleh handle masalah gangster lah. Ha. Sebab si Sweet ni belum lagi memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Carl Johnson ni lagi lah. Jadi dia nak tengok sama ada si CJ ni masih boleh diharap ataupun tak lah. Okey, ni yang yang keempat. Tu geng balas. Okey, dia orang tengah berbincang-bincang. What the fuck? Waduh. Dia perasan. Wah, gaduh. Pukul. Pukul. Oh, tak mati. Kuat sel, kebal apa. Pukul. Kuat je. Cangkul ambil. Pop, mampus. Take spray. 5 out of 100. Okay, jadi kita akan pergi ke salah satu ke pagar gitu. Sebab ada satu lagi tempat yang kita kena spray. Dekat atas ni lah. Aku ingat lagi lah mission ni.
Ingat lagi, aku ingat lagi jugalah. Ya. Okey, yang ni dah settle. Okey, dekat sini sisi dah sampai dah. Jadi kita akan naik ke kereta suite. Okey, jadi kita akan balik ke hood, ke markas geng Grove Street Families lah. Geng kita lah, yang geng berbaju hijau. Geng Grove Street Family. Okey, jadi untuk itu je lah video video aku untuk hari ni. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni, dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan video terbaru daripada channel Teach Gaming. Jadi itu je untuk video hari ni. Bye, assalamualaikum. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch.